Halo, jumpa lagi dalam pemantauan visual Merapi. Dan kali ini saya mendapatkan visual Merapi hari ini tanggal 8 Mei 2021. Walaupun visual Merapi beberapa hari ini sangat berkabut dan susah untuk mendapatkan visual dengan jelas dan hanya samar-samar seperti ini. Dan ini aja sudah saya beri filter ya biar agak jelas ya, karena kabut untuk beberapa hari ini sangat tebal sekali. Untuk pantauan visual Merapi hari ini jarang sekali terjadi guguran, hanya kecil-kecil yang terjadi. Dan di sini saya juga melanjutkan perjalanan ke PGM ya, Pos Gunung Merapi yang berada di Kalurang. Dan kita juga bisa melihat memantau di sini ya, para petugas yang memantau visual Merapi dari PGM ini 24 jam full ya. Ya kalau karyawan pasti berganti ya di sini ya, bergantian. Dan di sini ya teman-teman, di PGM ini kita juga bisa melihat data secara langsung, secara real time. Dan ini yang terjadi pada hari ini untuk seismograf ini ya. Ini yang terjadi pada puncak Merapi. Seperti yang terlihat ini terjadi ada getaran ya. Getaran ini bisa terjadi ada pergerakan dari tubuh Merapi maupun ada pergerakan saat terjadi guguran dari kubah lava. Ya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa mengunjungi di sini ya, asalkan tetap ikuti anjuran prokes ya. Yang penting tidak bikin ribut di sini, karena pemantauan di sini ya kita harus tenang dan harus hening ya, tidak boleh mengganggu petugas. Dan di sini juga terdapat informasi-informasi tentang guguran-guguran maupun letusan aktivitas Merapi yang terjadi dari berbagai tahun ya. Di sini sangat komplit tersedia. Kalian juga bisa bertanya-tanya kepada para petugas yang ada di sini. Ya, jadi seperti ini teman-teman secara visual Merapi ya. Hari ini memang tidak terlihat jelas. Dan guguran dari kubah lava hanya terjadi kalau nggak salah tadi siang juga ada, tapi saya sudah pulang karena visual sudah tertutup kabut dengan rapat sekali dan tidak mendapatkan secara jelas untuk visualnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja pemantauan visual Merapinya. Pemantauan ini saya mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 9 pagi. Jadi saya hari ini hanya kebagian kuota 1 jam aja untuk visual Merapi bisa terlihat seperti ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di visual selanjutnya. Semoga Merapi selalu mandali. Ya, karena itu sudah ada suara ayam, saya pamit dulu ya. Terima kasih.